Calon Taruna Baru Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Angkatan 27 mulai masuk kampus pada Senin 15 Juli tahun 2024. Sebanyak 195 taruna telah hadir untuk melakukan registrasi ulang dan penyerahan berkas yang dipersyaratkan. Panitia juga masih menunggu calon taruna yang masih dalam perjalanan. Taruna yang telah hadir selanjutnya memasuki asrama kampus dengan membawa perlengkapan yang telah ditentukan. Calon taruna mengikuti kegiatan pembekalan awal ketarunaan untuk bersiap melaksanakan masa pengenalan akademik dan kehidupan kampus atau MPAK. Setelah dirasa cukup, maka orang tua dan pengantar diperkenankan pulang dan dapat bertemu taruna baru setelah masa basis.